Saya Delhi, untuk para Polimania, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Polikom. Oke. Surpakarto channel Toyong Elit dinyakeun cenah mayana ye. Talatah harewas pojok cenah. Pakades, Pakarto ya, alah ngarewas bojong cenah Kang Gaga digeber. Ya, kerkia mah ulah ditinggali dudongan, ecek kabioge gitu. Poli Pamili Talaga Murni, terima kasih. Tinggal ngantosan kelas Milna sebungkus. iklan dewa eh. Putra pembeli dan baja pembeli ini yang menutupi adik kakak adik lagi mohon diantos ya kelas Milna ku abdi diiklankan. Ya siap hari ayah leleur mah lumayan jang inung budak. Ya kembali Haji Udung dan Bos Iil, terima kasih Rokona katampi ku abdi sing sering-sering masih hananya mohon. Ya mari kembali nampaknya Sabi CS kali ini menghadapi tim melawan dari Gagak Purna Sukabumi kali ini kembali satu pukulan kembali mampukah kembali putaran dari Bayang Edit kali nampaknya apa yang terjadi satu tekanan kembali nampaknya dilakukan oleh putaran dari Laga Meri kembali Sabi CS kali ini sedangkan kilat kembali umpan-umpan manjanya lepas ke belakang sudah dompet kali ini pertama belakang angkat saudara lepas mata lepas maupun saudara pacar tadi lepaskan blockingnya masih kurang sempurna berubah kedudukan sementara sempat kembali ke belakang ada Gagak Garaga tadi kurang sempurna servisnya tadi pindah poin 6-3 kali ini 2 ataupun 3 poin kembali tertinggal putra dari Koyok ini kali ini 1-2-3 kembali saudara pacar akan mencoba lakukan semaik ke belakang drop saja lagi saudara putra apa pada kawai apa pada kawai rumah kedudukan sementara menjadi poin 4 menyerang 6 kali ini ya 4 menyerang 6 kali untuk sementara 1-2-3 kirim sudah belakang grup kembali sudah derby angkat sudah Sadi lepas saudara Pajari lepas saudara Pajar tadi lepaskan pukulan dari sektor belakang dan dari putra Petala Gamburi tadi berubah kedudukan sementara menjadi poin 7 menyerang 4 kali ini sama-sama kuat kali untuk sementara putra dari Talaga sudah Dirni ke belakang sudah drop saja langsung ke depan sudah tipu karena ke saudara yang didapat di jago kembali saudara Adi upaya ke depan Jumal tadi dapat tempat akan kembali ke belakang angkat setan tempat akan kembali apa menjawab pernyataan dari putra Talaga Murni tadi mampukah
kerudukan sementara menjadi poin. 8-5 kali ini. Nah, 8-5 kali ini kembali putaran dari Tengok Elit diberikan ruang saja. Drop saudara Nova, umpan dan buka tinggi. Umpan dan buka tinggi. Nampaknya kembali tidak terbendung dengan mudah kembali. Tengok Elit tampaknya melakukan servis saudara Nova. Akan mencoba lakukan servis satu si anak terbang ini. Kembali. 1-2-3 internasional. Lepaskan servis. Dorong saudara Derby. Umpan. Dapat tertipu daya tak kesalahan tiap layar. Ablay kali ini untuk sementara kurang maksimal tadi mengantisipasi ataupun finishingnya tadi rumah kedudukan sementara 9-6 kali Sami CS kembali bola dan rebound sudah nomor 4 piring apa? Oh, King Cobra Aswan Panji sang petualang tadi nampaknya tidak mampu mematok mangsanya rumah kedudukan sementara menjadi poin. 6 poin untuk sementara 6 poin tertinggal putra dari Gatot Koyok Elit dari serta kembali ke depan Andi lepas kembali ke belakang ada Nopal lepaskan spekulasinya tadi lalu memaksakan saudara Nopal Arianto tadi berubah kedudukan sementara menjadi poin 11-6 kali ini untuk sementara Esi Pepsin Bola. Baik kembali ke lapangan untuk sementara putaran dari Talaga Sani berikan kepada saudara Gaga angkat kembali Gaga 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 angkat kembali Gaga 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 sulit dibaca ini King Cobra yang cukup berbisa ini kembali mematok mangsanya kembali putra dari Talaga Muri Sani CS kali ini mampu gak mengolah si tangan kilatnya ini kembali 1-2-3 ke belakang namun dapatnya sudah Derby pas kembali namun satu pukulan dapat ditahan sementara putra dari Koyok ini kali ini Fajar
kembali Sabi. Rekan lagi ulang umpannya di sana berubah kedudukan sementara menjadi poin. 17-11 kali Tok sementara kembali Fajar mencoba lakukan servis ke belakang. Konsentrasi Fajar kali ini hilang, sudah pindah poin untuk sementara. 12-17 kali ini. 12-17 kali ini. Kakak Garaga dan kawan-kawan kembali servis dari sektor belakang. Ancang-ancang dorong kembali ke depan sudah. Umpan kembali Sadi. Namun si kulit bundar menari-nari di atas netnya tadi. Tidak mampu dijangkau oleh putra dari Telaga Murni tadi berubah kedudukan sementara. 13-17 kali untuk sementara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 internasional ke belakang. Borong kembali ke depan Sadi. Balikan lagi ke belakang. Namun ada satu antisipasi cukup baik. Ada nopal-nopal ke belakang. Ada bangkang Ade. Lepas kembali ke depan sudah. Lepas. Tangannya cukup nakal Kang Sadi. Lagi-lagi kembali melakukan spekulasi kurang sempurna tadi. Berubah kedudukan sementara menjadi poin. 14-17 3 poin kembali. Konyok Elit coba lakukan servis ke belakang. Maaf saja langsung ke depan. Sudah Kang Cimal tadi lepaskan sebuah kajian yang cukup baik kali ini. Cimal luar biasa kembali si tangan kilat Kang Sadi. Umpan manjanya kali ini kembali. 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang. Drop saja langsung ke belakang. Umpan pendek saya angkat ke garaga. Nampaknya kembali sebuah pantulan yang kurang sempurna putra dari Gatuh Petala Gampurin tadi berubah kedudukan sementara menjadi poin. 15-18 selisih 3 angka mampu ke Telaga Murni. 1, 2, 3 ke belakang berat satu menjaga sudah derby. 4 sudah cacat jadi dapat ditarik kembali ke belakang. Angkat kembali ke depan. Lepas satu si anak terbang tadi. Lupa kali ini melepaskan sebuah pukulan yang tadi tidak mampu ditahan sementara berubah kedudukan sementara menjadi 16-18 kali ini. Serta kembali sudah angka. Serta kembali sudah derby. 4 sudah cari lepas. Seorang Sunda asli nampaknya lepaskan pukulan yang tadi berubah kedudukan sementara menjadi poin. 16-19 kali ini. 19-16 kembali bola jatuh di pelukan putra dari Koyok Elit tadi tampuk silakan sudah lawan dia ada sudah nopal tadi. Namun si anak terbang kurang mengasihkan asihnya tadi. Lagi-lagi pukulannya masih di luar area berubah kedudukan sementara menjadi 20-16 kali ini. 4 angka kembali. Telaga kembali. Kang Cimal lepas melebar ke belakang. Konsentrasinya tadi kurang sempurna tadi putra dari Koyong Elit nampaknya berubah kedudukan sementara mencuri poin. 21-15 tampuk sejenak lain. Drop saja langsung ke depan. Umpan sudah Yogi ke belakang. Masih ada satu poin sedang angkat kembali. Tumpuknya tadi masih kurang sempurna tapi merupakan sebuah hasil yang berubah kedudukan sementara menjadi poin. 22-16 untuk sementara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi yang baik kembali ke lapangan semifinal kedua kali ini Koyong Elit nampaknya belakang sudah kembali melintang saja di luar jangkauan tadi berubah kedudukan sementara mencari poin. 17-22 kali ini. Ya 17-22 kali ini mampukah kembali Nova akan mencoba lakukan servis. 1, 2, 3 kita nasional ke belakang keluar tadi. 23-17 lampu kuning sudah menyala nampaknya peringatan keras pertama dari kubu Nadi Talaga Murni. Kembali belakang sudah lop saja langsung ke depan. Umpan pendek angkat saudara kakak nampaknya terbaca dengan baik oleh Wak Ros tadi berubah menjadi 24-17 kali ini. Lampu merah sudah menyala kali ini. Sontak ke belakang lop saja langsung ke depan saudara Nopal lepaskan sebuah gol dapat tertahan Ade. Umpan kembali Kang Sadi gilir kembali Kang Sadi gilir badan kembali Arsil berubah menjadi poin 25